teman-teman, kembali lagi di channel Memeng Gaming, yang dimana kali ini kita akan meneruskan play game kita yang berjudul Pulang Insanity. Dan pada play game kali ini kita telah sampai di hutan guys, dan langsung saja kita akan melanjutkan play game kita yang part 2 ini. Come on. Ada bunga ya guys. Langsung saja kita akan meneruskan misi kita ya. Saya penasaran juga sama hutan tersebut ya. Terlalu luas soalnya. Kiri, kanan, kiri, karena kiri kayaknya sesat, jadi gua ke kanan aja dah. Oke, buh, by the way, sungainya, wow, luas banget ya. Ini sepertinya ini ya, seperti waduk ya, penampungan air gitu. Tapi kayaknya belum disaring tuh, masih kotor airnya guys. Mana curam banget lagi nih jalan menujunya sana ya. Oke. Sepertinya kita disuruh ke sana ya, guys. Oke, coba kita ke sana ya. Tiba-tiba gua stuck ya, guys. Gua nggak bisa lewat ya. Arlas ini. Arlas ini, guys. Kalau lewat sana stuck, guys. Ayo, teman-teman. Kita ke kiri aja ya. Dan gue lihat kalau di depan gue fokusin itu ada orang yang berdiri. Coba kita agak melangkah. Nah, kalian lihat kan, dia jalan seperti orang pakai baju apa gitu ya, tapi menghilang, gak nampak lagi ya. Oke, coba kita kejar aja guys ya. Siapa tahu dengan kita menyempari orang tersebut kita bisa menanya atau mendapatkan clue ya. Sudah lumayan serem juga nih games ya. Kemana orang tadi ya? By the way, tadi dia sampai sini gak ada melangkah lagi kan ke samping itu gua fokusin. Ada file ya. Catatan misterius 2. Hanya kehampaan yang akan kamu dapatkan. Masa sih? Terkunci dari sisi lain dan berarti gua lewat sini ya. Oke, lihat sini ya. Sangkut gue guys. Lah gue sangkut guys. Ya. Oke. Bisa pula freestyle situ, astaga. Kenap katup harus masuk ke sini. Kenap katup itu yang ini kan, yang seperti apa ya, setir gitu ya bentuknya, bulat ya kalau nggak salah. Mungkin kita harus mencari kenop katup ya guys. Ayo kita cari kenop katup ya. Kita akan mencari kenop katup. Ini apaan? Sepertinya saya perlu membuat air mengalir terlebih dahulu. Oh, berarti kita suruh mencari kenop katup memang guys. Soalnya disuruh membuat air mengalir ya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita kesini. Nah, itu padahal airnya ngalir loh. Kalau kita lihat-lihat tuh airnya ngalir, masih kurang ya mungkin guys yang ngalirnya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melanjutkan ya. Kita explore bangunan tua ini di malam hari yang gelap ini seorang diri ya, anjay dah. Oke, kemana kita akan dibawanya ya oleh game ini. Kita sampailah di pada apa ya nih, kayak gudang ya mungkin ya, gudang. Di sini ada kobelko ya, daya aka ayat kalau dibalik ya. Oke teman-teman, kayaknya kita suruh mencari kenop katup di sini ya. Adakah kenop katup di sini, di dalam sini? Tidak ada kenop katup ya. Pak, kita naik beko, naik beko, tunduk ya. Aduh, coba naik beko ya, berusaha dulu, berusaha, ayo naik beko. Hah, ternyata nggak bisa guys. Ya udah deh, kita coba cari tempat lain. Gimana ya kenop katupnya ya, nggak ada ya. Apakah di sini ada perahu guys? Coba naik perahu ya. Ya nggak bisa naik perahu, jalan kaki terus, capek dong.
Mana serem amat lagi nih tempat. Oh, lihat tuh, serem amat ya. Seperti ada suara-suara ya. Kalau ke sana kemana ya? Gue penasaran. Oh, itu kayak ini guys ya, jembatan putus guys. Jembatan yang udah putus. Kita bisa ke sana nggak ya kira-kira? Halo, ada kenop katup di sini? Kenop katup. Ya nggak bisa, stuck lagi. Berarti kita harus ke sini ya guys. Ada rumah tua guys di depan. Apakah di dalamnya ada hantunya? Come on, kita explore saja ya. Karena memang ini bermain game horror tanpa rasa takut ya. Jadi tenang saja. Ya, teman-teman masih loading ya. Lumayan lama juga loadingnya. Oke, teman-teman telah sampai di dalam rumah tua yang dimana tadi telah ada berada di depan kita ya. Come on, Seko, kita explore. Ada tempat tidur kecil ya. Meja makan yang sederhana bisa dibilang ya, ada cobek. Nih kalau kalian tahu nih tempat minum orang zaman dulu ya, kayak minum-minum teh, kopi gitu ya. Ada TV tua, pokoknya semua di sini barang serba tua. Fotonya nggak jelas ya. Sudah merah seperti ini, nggak tahu entah lumut entah apa dan kenapa ada ini. Ini buat apa ya? Ayunan ya? Mungkin buat ayunan ya. Wow, lumayan TV 2 ya, 1, 2 TV. Setrikanya, waduh, setrikanya model dulu banget ya. Langsung ya teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Apakah yang kita jumpai di depan sini? Wow, kita menjumpai apa ini ya? Bangunan tua ya. Bangunan tua yang wadaw gitu ya. Coba kita masuk ya. Apakah ada petunjuk di dalam sini? Kaget gua kirain siapa coba. Rupanya kain melayang di atas guys. Asli jahil banget dah, gua kirain pocong guys. Oke. Wah, kuat banget gua bisa dorong kota ini. Sana lu. Wah. Teman-teman, kita belum kesini tadi ya. Kita belum kesini. Nah, ada petunjuk. Apakah itu koran tuntas greget? Bagi yang membaca, silahkan baca. Bisa dipause aja ntar videonya ya. Saya ngejar durasi teman-teman. Mohon maaf. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan, yaitu ke melewati pintu belakang ya. Oke, sudah sampai di pintu belakang dan kita lihat di depan ada seperti rumah yang habis kena puting beliung nih ya. Seperti ini banget ya. Oke, nggak ada apa-apa, semuanya rata tergembok ya, terkunci. Tapi ada satu rumah. Oh, ini nggak, ini tadi ya pasar ya. By the way. Jump scare guys, asli. Kok bisa tiba-tiba sih? Ya, jangan mati dong. Aduh, jangan mati dong Rudy. Jangan mati dong. Oke guys, tetap mati ya. Dan menggelap ya. Pingsan kayaknya. Oh, bukan pingsan ya. Tiba kita di sebuah rumah apa ini, rumah tua ya. Kita akan naik aja. Center ya, my center mana, my flashlight. Aduh, ada lampu, bisa nyala enggak ya? Oke, okay. Kok mati. Oh, pakai lentera sekarang kita guys ya. Lampu di kantor kepala desa masih menyala. Sepertinya ada orang di sana ya. Nah, teman-teman langsung aja kita ke sana ya. Lentera kita tadi mana ya? Lentera kita. Pakai lentera. Ha.
Tadi dia berdiri di daerah sini ya. Berarti kepala desa di sebelah sana. Oke. Kantor kepala desa. Oke teman-teman, kita langsung aja ke kantor kepala desa ya. Hanya lewat sini ya, jalanan curam. Mohon maaf teman-teman kalau kualitas video ini kurang bagus ya kali ini. Kita bertemu apa lagi ya? Pasar lagi ya? Kali ini kita bertemu pasar lagi guys. Kok bisa ya? Coba kita kesini ya. Soalnya misi kita ke kantor kepala desa. Kenapa ketemu pasar lagi? Oke, kita telur saja karena di sini pun kita nggak punya petunjuk ya. Di mana letak kantor kepala desanya? Telur saja berjalan mencari kantor kepala desa. Ya teman-teman, gue lupa kasih tahu katanya di game sini ada logonya gamers yang tanpa toksik, yaitu Miao Au ya. Dan ini kita sudah menemukan satu. Siapa ini ya? Ini nggak tahu siapa nih, youtuber juga ya. Kita bakal cari tuh logonya si ini ya, Miao Au ya. Sekolah satu atap. Sekolah satu atap bahagia ya. Satu atap bahagia. Oke teman-teman, langsung aja kita akan masuk sini. Terkunci dari sisi lain. Dari sini. Dan wow, iya guys, ini dia guys. Akhirnya gua dapat ya guys ya. Dan ya, akhirnya dapat juga logo Miao Au. Dan ini YOLO bacot santuy. Siapa ya? Ini kalau nggak salah YouTube suara itu ya, yang suara robot ya, Korigore ya. Wow, ngeri banget ya. Makasih banget ya mungkin ya udah diciptain logonya di sini. Kapan logo gua di sini ya? Kita masih tetap sama ya. Explore ke kepala desa ya, karena ini tadi kita di sekolah satu atap. Dan kita akan menuju ke kantor kepala desa. Tapi di mana ya? Ah, ini kayaknya kantor kepala desa guys ya. Kantor kepala desa Muru Kabupaten. Oke, ini dia kantor kepala desanya ya. Ini dia, dan kita langsung saja masuk karena katanya si Rudy di kantor kepala desa masih ada orang. Tapi coba kita cek dulu ya. Terkunci. Rantai dan gembok ini terlihat berkarat, perlu menemukan cara untuk menghancurkannya. Baik, 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 baik. Kamu mendapatkan file. File apa ya? Area lukis Nisa. Gadis di dalam sumur. Makin aneh aja gue sama ini anak ya, asli. Gadis di dalam sumur, ngapain? Eh, nanti arah gue gak hidup. Ah, hidup akhirnya. Ya, gue gak bisa kesana guys. Oke teman-teman, kita coba akan balik ke sekolah lagi. Siapa tahu ada clue di sana ya. Gelap amat ya, gak ada petunjuk, gak ada mapnya. Oke teman-teman, sampailah kita di sekolah satu atap tadi ya. Dan kita lihat kalau nggak salah tadi kita masuk itu lampu mati semua ya, gelap. Dan sekarang kok sekolahnya sepertinya ada perbedaan, ada perbedaan, serius ada perbedaan. Gua akan coba masuk. Nah kan, jam pertama akan mulai dalam 5 menit. Sekolahnya udah mati woi, kok bisa ada suaranya pengumuman? Hello, hello, kenapa bisa ada pengumuman? Ini kan sekolah udah mati. Hello, kamu tahu kenapa? Kamu tahu kenapa? Tulis di kolom komentar ya.
kalian coba kesana ya guys. Gak apa-apa lompat ya, seperti kanguru ya. Oke teman-teman, ya kita menemukan siapa tuh? Nisa. Kok Nisa ada di sini? Let's go teman-teman. Nisa, kamu belajar udah malam. Ya, kok Nisanya berubah jadi kayak gitu? Apaan ini? Aduh, bahaya guys asli. Kenapa bisa seperti ini Nisanya? Kamu dapatkan file, kita baca ya. Karya lukis Nisa yang kelima. Ini teman Nisa. Kok kayak gitu temannya? Seperti setan ya temannya. Jangan bilang kamu berteman sama setan ya Nisa. Saya akan coba kesana terlebih dahulu. Ya sekolahnya terlihat gelap sekarang ya. Hah. Gelap amat dan di depannya tadi perasaan nggak ini ya di depannya ya. Kenapa bisa tiba-tiba di depannya jurang, woi? Gelap pula lagi tuh. Nggak bisa terbuka ya. Ya, kemana logonya, guys? Nggak bisa terbuka juga ya. Nggak bisa. Aduh, gua harus kemanain dong? Kenapa sekolahnya sekarang jadi kayak gini? Lobang ya, guys. Dalam banget lobangnya. Coba ada pintu yang sebelah selalu kita buka ya. Suara berasal dari sebelah sini ya. Atau sebelah sana ya. Kayaknya berasal dari sini deh kalau gue dengar suaranya. Coba kita buka ya. Dan kan, udah gue bilang kan. Apa tuh dalamnya berdarah-darah itu apa ya? Setan, jam-jam scare ya. Naikom. Oh, ada Nisa dalamnya guys. Wah, Nisanya udah mati. Game save ya. Nah, teman-teman, karena ini Nisa di sini ya, kita lihat, wah, matanya udah merah guys ya. Dan gua nggak tahu nih apa. Langsung saja kita keluar ya. Dan tiba-tiba gue menjadi slow motion ya. Tiba-tiba dari yang berlobang menjadi lapangan yang luas dan bersih ya, gedung sekolah gitu. Lentera mana weh Lentera? Masalah apa? Baik-baik saja. I believe Nissa is a really good girl, but since last semester she looks very troubled. Baik-baik saja kok, enggak ada apa-apa di rumah. I really don't understand. My daughter is fine. She's healthy. Dia tuh anak ceria loh tiap hari di rumah, kadang jempalean ya kadang-kadang. Bisa pula dia sekarang menyendiri. Cuman apa pula ceritanya? Logo mana logo? Teman imajinatif maksudnya? Oh mungkin gambar-gambar itu ya guys, gambar-gambar yang bisa gambar ya. Ini by the way gak ada yang bisa gua buka dari tadi guys pintunya. Oke itu teman Nisa tadi ya imajinatifnya. Your daughter is evil. She's possessed. She's gak ada yang bisa kita buka, guys. Pardon me, ma'am. What kind of a father are you? I can't believe anyone would raise their child to be so cruel. I'm really sorry, ma'am. My daughter, she... Miss, I understand your frustration, but please pull yourself together. Your terrible daughter told my little girl that she's going to drown. Udah masuk sumur ya. Nisa, maafkan bapak nak, kurang besar ngasih duit jajanmu. Udah siap, bisa jalan kita. Oke, yuk. Everything you can right now.
Tenang lah bu, slow lah. Ah. Ibu mohon awak eran perlu memperlakukan semua siswa dengan baik, termasuk Nisa bu. Ini delegasi. Ah, teman-teman, bisa saya ngomong lama sekali ya, ceramah pula dia. Langsung tekan masuk sini ya. Hai teman-teman, karena sudah game save dan untuk episode Pulang Insanity kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka sama play game aku, jangan lupa like, comment, share, subscribe ya guys ya. Jangan lupa follow Instagramku di muhammad_diki98. Oke, bagaimana video selanjutnya? Tunggu di the next video ya. This is Memeng, bye-bye.